Hansel, sekarang kamu boleh turunkan kamu punya tanda tangan. Ya Kanda, ini surat pajak. Pajak? Allah. Kamu kasih aku malu lah. Ini ambil lempel cepat. Baik, cepat. Tuan. Ya Kanda. Apa orang kaya pun selalu masuk pajak gadai ke? Apa kamu fikir orang kaya semua senang ke? Kadang-kadang pun sesak ke? Mengapa Kanda nampaknya sedih? Kanda kasih Mbak Abah dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas. Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang. Kanda ni bukan pemalas, Norsia. Kamu bukan tidak tahu. Negeri kita ni memang panas. Tulang Kanda ni semua dah reput. Ya, Norsia. Marilah sini, sayang. Ada dengar? Bunyi apa itu, Kanda? Inilah bunyi tulang Kanda reput. Bukan Kanda pemalas. Hai Semen, cantiknya bulan. Kalau malam begini, memang seronok untuk orang berkasih sayang. Ya Nusia, marilah kita dancing. Dinda nak habiskan jahitan Dinda dululah. Besok boleh jahitlah. Marilah sayang. Lain kalilah. Masya Allah. Tengoklah perempuan zaman sekarang. Memang tak mau dengar cakap suami lah. Marilah. Cakap Kanda saja yang Dinda mau dengar. Cakap Dinda, Kanda tak mau dengar. Kanda tu kerja tak mau, apa tak mau. Asyik nak berkepit saja. Alamak, berapa banyak sarah dah. Anda malu, nasib baik rumah kita jauh daripada orang dah. Lelong, lelong, ya Habibi, ya Maulana, ya Syirik, ya Syekh. Ya Habibi, ya Maulana, ya Syirik. Lelong, lelong, ya Syekh. Ada seorang gadis dari Turkistan. Rupanya cantik, tanggung puas hati. Buka mukanya dahulu lah, kita nak tengok. Baru kita nak semua boleh beli. Asmara Dana, tuan tak percaya dengan saya? Tidak, tidak, tidak. Cukup cantik. Buka dululah, saya mau lihat dah. Jangan khawatir. Dah mesti buka depan muka kita. Macam dia diajari ya, Syekh. Bukalah sekarang, buka, buka. Buka, buka. Ha. Nak buka, bukalah. Allah mak. Ampus aku. Ya, Syekh, 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 Syekh. Rupa apa ni? Ini ada perempuan cantik. Alamak, oi, kedih. Ganja. Assalamualaikum. Cik Siti mau beli apa? Saya mau beli belacan. Blak. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti polis tangkap sama saya. Jual belacan pun polis tangkap? Benar, Cik Siti. Jual candu ada lesen, jual ganja ada lesen. Tetapi jual belacan tak ada lesen. Saya smuggle dari Melaya. Cik Siti mau berapa bungkus? Satu.
pulang, Mak Cik. Bagus, Marjina, bagus. Marjina, ada kau beli barang-barang yang aku pesan tadi? Dapat, Mak Cik. Tapi hari ini semua barang-barang naik harga. Entahlah, apa mau jadi dunia ini aku pun tak tahu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Marjina! Marjina! Saya, Tuan. Saya datang, Tuan. Kau ambilkan aku segelas susu, ha? Baik. Belacan apa yang kau beli ini, Marjina? Banyak apa lah? Itu belacan Pulau Pinang, Mak Encik. Belacan Pulau Pinang? Barangkali hidung aku yang sumbat. Assalamualaikum, Na. Waalaikumsalam. Ada hajat apa kau datang kemari, Yanusia? Saya datang nak minjam sedikit gandum lah, Kak. Gandum? Aku tak berani nak kasih kau pinjam gandum lah. Tapi nanti dulu, biar aku jumpa dengan Kanda Kasim Baba, ya? Baik. Nanti, Marjina, nanti. Biar Mak Cik yang bawa, ya? Baik. Ini air susunya, Kanda. Kanda, istri Ali Baba mau jumpa sama... Apa? Istri Ali Baba ke? Ya, Kanda. Apa mau pinjam lagi ke? Ya, Kanda. Panggil dia datang, panggil. Baik, Kanda. Hari-hari datang nak pinjam. Hari-hari datang nak pinjam. Gantung. Apa lah kau gantung besi sana? Waktu aku sedang bercakap, kamu turunkanlah itu besi. Nasib baik orang tak tengok. Oh, kalau orang ada tengok, aku malulah. Itu bukan besi, kayu lah. Baik, Tuan. Tu. Tu. Kau pergi makan dah. Baik, Tuan. Inilah. Hari-hari kamu punya muka. Hari-hari kamu punya muka sajalah. Kamu punya laki pemalas lah. Unta padang pasir pun tak ada malas macam kamu punya laki. Hari-hari datang mau pinjam. Hari-hari datang mau pinjam. Alia, kasihlah pinjam satu gantang. Baik, Kanda. Nanti. Kalau kasih balik dua gantang. Baik, Kanda. Buang kang. Butai tu itu, eksa pun. Tang putih nang, kuih putih kuih. Mampu aku. Kenapa Dinda menangis, ya, Nursia? 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 Apa pasal ni? Kalau Kanda tak mau cari kerja, biarlah Adinda keluar dari rumah ini. Nursia, janganlah Dinda bikin Kanda punya hati susah. Kalau Dinda tak suka lagi kepada Kanda, antarlah Kanda balik ke rumah mak bapak Kanda. Kalau begitu, Kanda jadi perempuan, ya? Dinda jadi laki-laki? Baik. Sekarang biar Kanda masak. Dinda cari kerja. Nah, ini gandumnya. Nursia. Dinda ni nak ke mana ni? Dinda nak potong kayu di hutan. Nursia. Sudahlah, tak apalah. Biar Kanda saja potong kayu di hutan, ha? Dinda masaklah. Kanda lah masak. Lesen Kanda sudah mati dah. Siapa tak sayang bini, oi.